Tuh, tuh. Tuh ya. Katanya kalau gerak kayak gini nih, itu memiliki energi. Wah, energi. Ini terus bergerak, Ustaz. Dia ngelinting gitu geraknya tuh, kalau ada dua. Biasanya. Tuh, lama. Tuh. Bergerak, bergerak. Oh iya. Iya kan? Ngelinting gitu ya? Iya. Makin lama semakin ngelinting. Lama-lama ngelinting begitu tuh dia. Katanya ini sepasang. Dan ini katanya bisa buat pelet dan sebagainya. Tuh. Wes. Wih. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini kalau nunggu dia ngelinting lama, Sat. Nah, sebenarnya tahu enggak Sat ini apa? Tahu enggak apa ini? Bukan bulu genderuwo, bukan. Bulu genderuwo. Ya. Bulu perindu itu berasal dari rumput. Rumput. Yang disebut adalah rumput bujang. Rumput bujang ini kenapa dia bisa bergerak seperti itu, ya? Ini bisa bergerak karena dia rumput kering yang dimana kalau kena air ini nyerap air Sat ya. Nah, ketika dia nyerap air itu dia bergerak. Kalau ada dua kenapa dia melilit? Karena pergerakannya tuh muter gitu Sat. Nah, jadi kalau dideketin otomatis yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini. Ngelilit. Bukan karena sepasang, bukan. Cocok loginya. Ya, iya. Mengikat ikatan, mengikatan cinta. Cinta, wah. Uy. Kayak nama sinetron ya. Iya. Nah, kalau ini dibilang bulu perindu, Ustaz tahu nggak? Kan ada rumput juga yang kalau kena air bisa meledak. Apa itu? Rumput? Tahu nggak? Yang peletekan ya kalau di... Oh. Tahu nggak? Iya nggak? Yang ujungnya diambil, tak gitu kalau dikenain air. Nah, kenapa itu nggak dianggap sakti? Karena itu udah ditemuin sama banyak orang, banyak. Sedangkan rumput bujang ini jarang ditemui. Sehingga ketika orang ngelihat, wah iya tuh beneran melilit gitu. Wah iya tuh beneran bergerak. Padahal ya karena dia nyerap air. Jadi kalau ini disebut bulu perindu, seharusnya yang biji meledak, itu biji cinta.